saya buka manusia, saya perlihatkan wujudnya mukanya ini anak. Penonton maju saja hingga batas tali. Mana kursi bawah di sini? Mayatnya sorong kemari sedikit. Ya, jangan dalam masuk dalam garis. Artinya hingga batas tali ya. Kalau masuk dalam garis, offside kena kartu kuning nanti. Ya, hingga batas tali kalau mau lihat ya. Saya ini manusia pak. Yang keluar dari mana bola mata ini anak darah. Coba lihat. Nih, daun dah melihat hingga batas tali. Kalau mau tengok, saya buka manusia sekali hingga dua kali ya. Ini manusia paman. Nih, tahan kakinya satu orang deh. Ya. Yang dibungkus ini anak ini yang saya ikat badannya dalam kain tadi, yang saya tutup matanya, yang saya masukkan ke dalam kain laki-laki ya, bukan perempuan. Iya, saya bungkus ini anak laki-laki, bukan seorang wanita. Tapi sebentar kalau saya buka dari kainnya, yang masuk tadi laki-laki ronde ketiga, keluar perempuan rambut panjang, muka seram, berbulu mukanya. Penonton jangan lari, bisa berubah. Saya mau tanya kamu yang diikat, saya mau tanya sudah siap mainan? Sekali lagi coba angkat tangan kananmu. Tangan kidal, kaki kanan. Kenapa enggak bisa? Badan terikat, mata kamu ditutup, sanggup bisa melihat. Muka belakang, kiri kanan, penonton saya tunggu bisa tahu. Yang nonton malam ini, sore ini berapa banyak bisa tahu? Kenapa enggak bisa? Matanya gelap tertutup dengan rapat. Iya, otomatis ya. Bapak penonton yang nonton sore ini katakan kalau mata ditutup begini enggak bisa melihat, betul enggak? Iya. Sebab kenapa? Manusia apa tadinya sebelum saya masukkan ke dalam kain seperti ini? Sebelum saya bungkus manusianya tadinya di luar saya ikat badannya. Dari ujung kakinya sampai lehernya ini anak. Dan saya butakan matanya dengan berlapis kain seperti ini nah. Otomatis penonton bapak yang nonton katakan mata ditutup begini nggak bisa melihat. Ya? Tapi ilmu saya mengatakan tidak. Sebab kenapa? Mata manusia pada dua. Yang pertama mata zahir. Yang kedua mata batin. Mata marifatullah, mata perasaan. Melihat saya buka kunci mata batinnya yang jongkok berdiri anak-anak. Saya mainkan manusianya. Bismillah. Nasang uta berakaya nak betul la taala. La taala dijawabku. Nabi Nabi tu buku saya di nalukun. Saya pun kata Allah bila pun kata guru. Ya, rujal gay. Ya, rujal gay. Wasah darah merah. Ya, rahmat. Ya, rahmat. Atur kembali yang bagus dia. Maju saja injak penonton batas tali kalau mulia saya rubahkan. Tidak saya rubah penonton bubar. Janji saya ronde ketiga saya rubahkan manusia. Bismillah. Sekarang saya mau tanya mata kamu ditutup sanggup bisa kamu mulia? Muka belakang gerikan penonton saya tinggi bisa tahu? Bisa dites? Bisa diuji? Ada anak muda pakai helm depan ini yang pegang handphone bisa tahu? Pakai sandal pakai sepatu deh? Pakai jaket warna apa bisa tahu? Coba lihat yang guru jaket yang dia pakai yang digunakan warna apa? Warna hitam. Masih bisa. Yang pakai helm juga anak muda pegang handphone di sini bisa tahu? Pakai sarung dia warna apa bisa tahu? Dengar yang sarung yang digendong itu warna apa? Warna biru. Masih bisa dites? Yang di tengah ini depan sini bisa tahu? Samping kanan sini pula bisa tahu? Yang nonton sore ini berapa banyak bisa tahu? Bisa dites? Bapak yang di belakang sana yang pakai topi itu bisa tahu? Pakai baju warna apa? Bapak yang dipakai tanda gunakan itu warna apa? Ada pakai apa lagi tuh bapak? Kacamata. Masih bisa tidak? Di sebelah sini. Bapak juga yang nonton di sini yang saya tunjuk bisa tahu? Pakai sendal, pakai sepatu bapak ini? Ada bau benda apa bisa tahu? Baterai itu benda yang bapak bawa itu benda apa? Anak kecil itu pakai baju warna apa bisa tahu? Gak pikir yang berubahnya tanah yang dipakai tanah gunakan itu warna apa? Warna merah. Masih bisa dite. Bisa diuji. Ibu yang sandal di mobil sana bisa tahu? Pakai jilbab itu ibu bisa tahu? Bajunya itu ibu warna apa bisa tahu? Anak kecil itu punya baju itu yang dipakai tanah yang digunakan itu warna apa? Warna putih. Ada yang bilang bohong. Ya? Eh pak, nanti yang nonton di luar katakan bilang ah bohong itu rekayasa. Iya. Nanti bapak katakan yang saya mainkan ini hafalan. Ini anak dia sudah hafal-hafal dari belakang. Begini saja. Nih, kalau ada penonton di luar katakan bilang hafalan, coba saya mau pinjam penonton di luar ada yang punya rokok di dalam tong bungkusnya ada. Coba pinjam dulu penonton punya rokok. Saya pinjam siapa saja yang punya rokok. Saya bukan ambil, saya punya rokok ini. Iya. Tapi kalau pakai rokok saya nanti katanya ada yang punya rokok, pinjam sebentar rokoknya dalam bungkusnya. Saya pakai main di sini. Mana kursinya nak? Pinjam rokoknya sebentar. Saya, ada yang punya rokok di sini. Pinjam dulu sebentar sampai saya reda manusianya. Atur kainnya di situ nak. Kita rebahkan dia. Tidak saya rebah penonton buar. Mudah-mudahan bisa jadi. Ada yang punya rokok dalam bungkus. Pinjam aja sebentar. Astaga naga. Bukan saya ambil, saya punya rokok. Tapi kalau pakai rokok saya nanti katanya ada yang
Kamu ada punya rokok? Ada, ada. Pinjam dulu rokoknya sebentar di sini. Siapa yang punya? Sebelum saya angkat manusia, angkat trojongnya itu ke belakang, ke depan sana. Kita reda saja ini, anak. Kalau tidak ada yang punya rokok. Saya cuma pakai seramain ya. Kalau pakai rokok saya nanti katanya rekayasa. Saya pinjam penonton punya rokok. Supaya bagus. Kita lihat nih. Letakkan depan sana deh. Kita coba buka. Kita coba angkat manusia. Saya perlihatkan wujudnya, mukanya yang bergigi taring ini, anak. Kita lihat nih. Bapak ada rokoknya dalam bungkusnya, Pak. Ini, Bapak yang pakai topi nih. Ada rokoknya. Ada yang punya rokok. Ini kamu ada. Punya ya rokokmu. Nih, pinjam saja siapa yang punya rokok. Bukan saya ambil, astaga naga. Saya cuma pakai main ini, saya punya rokok masih ada isinya ini. Ya, cuma kalau pakai rokok saya nanti katanya ada yang punya. Enggak ada. Mari kita buka saja manusia. Kita perlihatkan wujudnya, mukanya ini, anak. Bismillah. Masih bisa tahu? Bisa dites, yang jauh di sana pula bisa tahu. Ambil kotak ularnya, kita coba buka. Di sini pindah makhluknya itu ke belakang, kotak ular ini saja yang saya mau pakai berdiri. Nah, saya coba angkat manusia, saya perlihatkan wujudnya, mukanya ini, anak. Bismillah. Kotak ularnya itu bawa di sini, Prabu. Ya? Masih bisa tahu. Ada yang bilang ini anak mengintip, mari saya main jarak jauh sana. Bisa dites, bisa diuji. Bapak yang jalan kemarin ini bisa tahu. Pakai baju warna apa bisa tahu. Ada kejurus punya bapak punya baju yang dia pakai yang dia gunakan itu warna apa. Ibu yang menyeberang sana bisa tahu. Pakai baju warna apa bisa tahu. Berpikir yang guru ibu punya baju yang dia pakai yang dia gunakan itu warna apa. Warna merah. Masih bisa dites. Mari kita main. Itu ilmu. Ya, Pak. Di sini. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada penonton bapak di sini yang mau bertanya ya. Saya kasih bapak waktu 5 menit masuk ke dalam untuk bertanya. Iya. Mau tanya apa? Mau tanya bapak punya anak merantau jauh tidak ada kabar berita tanya sama ini anak. Saya bukan itu. Anak muda saya mau bertanya. Kenapa semalam saya punya motor saya parkir di garasi. Besok paginya saya lihat tinggal garasinya motornya sudah nggak ada. Sapi di kandang saya ikat tinggal talinya. Tanya ini anak. Tapi dua hal jangan bapak tanyakan. Apa ini dua hal? Kapan bapak mau mati dan kapan juga dunia ini mau kiamat? Ya? Itu yang ditanyakan itu rasa yang biasa. Keluarkan kainnya. Kita mainkan manusia. Kita coba demi sedia. Cuman Pak, zaman sekarang ya, saya lihat orang kalau bicara ilmu, anak muda zaman sekarang nggak percaya dengan adanya ilmu. Nanti kursi kedudukannya sudah dilengser orang, jabatannya sudah diambil orang, istrinya sudah dibawa lari orang, berarti cari ilmu. Ilmu itu ada-ada, siapa yang bilang saya? Sebab kenapa? Ilmu Pak, kalau tidak ada, tidak mungkin Indonesia ini bisa merdeka. Iya, mulai dari ilmu, tutup manusia, kita rubah. Kita debus, tidak saya rubah penonton bubar, angkat, satu, dua, tiga, tutup di sini, nah. Laki-laki dalam kain bukan wanita, bukan perempuan. Melihat, mari kita main. Cuman saya mau tanya, anak muda saya mau tanya, saya mau belajar itu ilmu. Belajar, ilmu itu ada-ada siapa. Bapak mau lihat ilmu, ini juga ilmu, coba bawa di sini. Ini ilmu Pak, ini parang ya. Parang mandau, ini satu contoh ilmu. Mana kayunya bawa di sini, tapi di badan. Banyak belajar ilmu begini, banyak juga mati berdarah. Karena kenapa? Dia pakai sombong, jago tak kabur. Banyak belajar ilmu begini, banyak juga macam berdarah. Karena kenapa? Dia pakai sombong, jago tak kabur. Mari kita rubah manusia. Buka. Bertanya bapak siapa ketarkan? Yang goyang siapa saya? Kalau saya bilang saya, bapak bilang bohong itu anak ya. Kalau bukan itu anak, siapa lagi belum siap? Melihat manusia masih dalam kain. Masih terbungkus, masih terikat. Tidak percaya bukan? Satu, dua, tiga, angkat ke sini penonton. Itu manusia. Masih dalam kain, masih terbungkus, masih diikat. Bah, itu tidak aneh. Melihat ini aneh, tidak merasakan kesadaran, tidak merasakan kesakitan. Biar digilas motor, digilas mobil, tidak mati. Sebab ini anak di tangan saya kekuatannya. Perhatikan, maju saja kalau Malaysia buka. Ambil kursinya, guntingnya, bawa di sini kita perlihatkan manusia. Saya coba angkat. Cuman anak muda saya mau tanya kamu, nih, kenapa parang ini kamu hantam di kayu terbelah? Waktu kamu hantam di perut kamu sakit nggak sakit? Pedis cuma saya tahan karena banyak penonton. Ah, jadi apa kamu pakai di mana diri kamu? Apa yang kamu suratkan di mana diri kamu? Kamu pakai jimat, saya nggak pakai jimat. Kenapa jimat Pak? Hukumnya musyrik-syirik menduakan Tuhan dosa besar, saya nggak pakai jimat. Jadi apa kamu benteng di mana diri kamu? Apa yang kamu suratkan di mana diri kamu? Kalau kamu tidak pakai jimat ini,
Yang saya bentengi di mana diri saya, titipan orang tua saya. Namanya kayu jenis. Saya mau lihat bentuknya, jelas saja bentuknya. Cuman jangan lihat bentuknya, lihat isinya, ioninya, pasopatinya. Saya mau lihat bentuknya, coba kamu yang pegang helm, minta tolong. Kamu, sini dulu sebentar. Buka helm kamu itu, supaya saya lihat wajah kamu yang asli sini. Gak usah takut. Perhatikan, kita lihat. Saya pinjam tenagamu dulu ya, sini dulu sebentar anak muda. Minta bantu, kita buka sama-sama manusia, tapi jangan lari kamu ya. Salaman dulu sini, berdiri sebelah dulu sini. Ya, saya minta tolong sama kamu. Kita buka manusia, kalau keluar yang keluar perempuan jangan kamu lari ya. Apa? Maksud saya kalau saya buka berubah perempuan jangan lari kamu. Iya. Kalau kamu lari penonton lari, saya juga lari. Serang ke sana sedikit kamu. Nih, pindah kursi itu. Imak punya muak ini memang saya lihat. Buka telapak tangan kananmu sini. Saya mau minta tolong buka tangan kananmu. Namamu siapa? Rizky. Rizky buka. Kenapa mau pak? Buka tangan kananmu nih. Saya minta tolong dulu sebentar. Coba kamu yang pegang handphone sini dulu kamu. Minta tolong dua orang saya sini. Iya. Saya minta kamu berdiri sebelah kanan sini. Kita sambil roba manusia. Buka tangan kananmu sini. Sorong-sorong ke sana sedikit, sudah terjadi saya di sana. Sorong ke sana nih. Saya mau lihat bentuknya itu kayu jeneng, titipan orang tua kamu ini pak. Titipan orang tua saya. Jelek bentuknya, coba kamu ambil satu di dalam. Minta tolong ambil satu. Nih, namanya kayu sejodo. Orang kampung saya bilang kayu sejodo, kayu jeneng. Letakkan di telapak tangan kanan kamu. Saya mau tanya, pernah lihat ini kayu? Tidak pernah, mana pasangannya bawa di sini nah. Kasih pegang itu anak muda sana. Ini kayu. Nah, saya mau minta tolong ya. Coba kamu ambil satu di dalam, minta tolong ambil satu. Kamu ambil satu. Ambil yang mana saja kamu ambil. Ambil satu di dalam. Melihat bentuknya itu kayu sejodoh. Buka tangan kananmu kasih panjang. Ini kayu pak. Nih, bawa untuk keselamatan. Buka telapak tangan kananmu. Bisa bantu? Ikhlas ya. Kalau kamu ikhlas bantu saya, nanti saya titipkan, saya berikan kamu ini. Iya. Tapi kalau saya kasih, jangan pakai jago sombong. Iya. Jagonya macam mana? Ini contoh, jangan pakai jago seperti ini. Coba kamu kasih panjang. Lihat di tangan kalian itu ada yang keluar, enggak? Ada api yang keluar. Ada apa yang keluar? Enggak ada. Namanya kayu sejodoh. Kasih panjang tangan kanan kamu. Kasih lurus. Nah, lihat di telapak tangan kanan kamu. Kasih panjang tangan kanan kamu begini. Lihat apa yang keluar dari kayu. Asap. Nih, saya minta tolong sama kalian berdua, kita buka sama-sama itu anak ya. Tapi jangan lari ya. Nih, kenapa kamu bingung? Nah, kembali saja kamu ke tempat semula kalau kamu takut. Kembali ke tempat semula. Iya, kembali ke tempat semula sana kalau kamu takut. Letakkan di telapak. Boleh bantu saya sebentar? Kita isi jodoh nih. Yang keluar asap. Tapi kalau terpisah begini, tidak ada yang keluar dia. Nih, letakkan. Ada yang keluar enggak? Enggak ada. Kayu sejodoh, kayu jeneh di kampung saya seringkali dikatakan. Tapi kalau saya kasih jangan pakai sombong ya. Paham kamu? Iya. Kalau kamu ikhlas bantu saya, yakin bantu saya titipkan ini kayu sejodoh sama kamu, saya berikan sama kamu. Paham kamu? Tapi kalau saya titipkan jangan pakai sombong takabur. Iya. Jagonya macam mana? Ini contoh, jangan pakai jago sombong seperti ini. Coba genggam di tangan kananmu seperti ini yang satunya. Genggam keras. Namamu siapa? Coba tarik nafasmu. Iya. Tahan. Buang pelan-pelan. Saya kasih jangan pakai jago sombong seperti ini. Tapi kalau kamu deh mahasiswa. Nih. Melamar kerja kamu seringkali somaran kamu ditolak. Bawa pergi untuk melamar kerja. Saya bukan itu. Saya ini mau menagih hutang. Seringkali sama menagih hutang. Dijanji besok-besok sampai dunia. Sekarang belum pernah dibayar. Bawa pergi untuk menagih hutang. Saya bukan itu. Saya ini seorang pegawai. PNS saya. Tidak punya salah. Atasan dan semakis. Bawa untuk dihargai. Bawa insyaallah tesan sayang sama kamu, bawaan tunduk sama kamu, mempunyai karisma dan wibawa. Tapi jangan pakai jago sombong begini. Genggam kuat di tangan kananmu seperti ini. Namamu siapa? Tarik napasmu. Tahan, buang pelan. Ini contoh ya. Saya kasih jangan pakai sombong. Saya mau tanya kamu, parang ini kalau saya hantam di kepalamu, mana yang hancur, parang apa kepala? Bisa minta rambutmu sedikit boleh? Tapi jangan dilepas. Nggak usah takut. Nih, kalau kamu lepas, leher kamu juga lepas. Jangan pakai sombong. Bukan darah itu air, bukan air. Buka telapak tangan kananmu. Pedis tapi tidak berdarah ya. Paham kamu ya? Itu contoh. Kalau saya kasih jangan pakai jago sombong begitu. Paham kamu? Buka tangan kananmu. Ini karena kamu sudah tolong saya, sudah bantu saya di sini. Kalau saya titipkan ini kayu jenehe sama kamu, saya titipkan kamu sepasang ini, saya berikan kamu, kamu bisa jaga dua syarat. Bisa? Syaratnya bukan kambing dua ekor, sapi dua ekor, tidak. Iya,
syaratnya kalau kamu punya rezeki jangan lupa menyumbang bersedekah di mana fakir miskin, tempat di mana boleh. Tapi jangan pakai sombong ya. Melamar kerja bawa, menegur utang bawa, petani, pedagang, penambang bawa. Jangan pakai jago sombong. Kalau punya rezeki menyumbang. Paham kamu? Genggam di tangan kananmu. Ketuk manusia kita rubah dia. Keluarkan guntingnya deh. Saya coba buka, saya coba perlihatkan manusia. Maju saja yang di sini jabat atas talinya kalau mau. Tutup, kita rubahkan dia. Tidak saya rubah manusia. Serang.